Hei, Bung. Ini waktu kerja, bukan waktu berjoget. Dangdut kampungan kau putar lagi di sini. Ini kau lihat. Kampak kepalamu. Apa? Lepasin. Lepaskan. Lepaskan. Biar nama lepaskan. Udahlah, ini kan waktu kerja. Udah. Besok kau cairkan cek ini di bank. Baik, bos. Pinjang, biarkan aku sendiri. Demi teman, aku terus berjuang.
bernilai burani. Tapi cinta teman sejati berhiasan budi. Dengan cinta maka manusia menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan dengan keikhlasan suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridho Tuhan. Salah seorang nasabah yang munafik di bank kami adalah Pak Suryadilaga, ayahmu Rika. Insya Allah, aku dan pacarku akan nyusul menjadi nasabah di bankmu. Setiap kau bicara, selalu menyebut-nyebut pacarmu. Tapi kau tidak pernah mau menyebut nama serta mengenalkannya kepadaku. Emangnya kenapa sih Rika? Takut direbut ya? Bukan takut direbut, Non. Ini memang sengaja aku rahasiakan. Soalnya, kamu sendiri belum pernah memperkenalkan pacarmu padaku. Terus terang, Rika, sejak perceraianku dengan Dana, hatiku tertutup untuk laki-laki lain, kecuali seseorang yang pernah kucintai dulu. Oh ya? Siapa dia, An? Selama kau merahasiakannya, aku juga akan merahasiakannya. Oke deh. Kapan hari ulang tahunmu? Oh ya, bulan depan, sehabis aku gajian, aku akan merayakan hari ulang tahunku. Nah, di pesta ulang tahunmu itu nanti, aku akan memperkenalkannya padamu. Dan kamu juga ya? Aku akan mencobanya. Dan aku akan senang kalau kau dulu yang mengenalkannya kepadaku. Tapi tentunya pacarmu akan datang di pesta ulang tahunmu nanti. Ya, bagaimana? Oh ya, jangan lupa nanti sore aku jemput kau ke rumah. Kita pergi latihan ya. Oke, aku tunggu ya. Nampaknya kau lebih ahli. Sasaranmu tepat, tepat terus. Kebetulan saja. Ayahku dulu gemar berburu. Dari beliau aku banyak belajar tentang cara-cara membidikkan senjata. Oh, pantas kalau begitu. Kita istirahat dulu ya. Oh ya, Rik. Katanya kau mau jadi nasabah bank kami. Nih, aku bawa formulirnya. Kau pelajari dulu syarat-syaratnya. Rika, An, jangan. Siapa, An? Lihat dong, An. Itu foto pacarmu ya? Lihat dong, An. Tidak, Rika. Kan kita sudah janji. Waktunya bukan sekarang. Ani. Aduh. Kenapa, An? Kau sakit? Iya, kepalaku pusing. Tolong minumnya dong, Pak. Ya, sebentar. Kau sakit? An,
Ya, kau tidak usah khawatir, Rika. Sebentar lagi juga baik. Aku memang sering mengalami hal-hal seperti ini. Kau teruskan saja latihan, ya. Aku pulang duluan, ya. Aku antar kau pulang, ya. Tidak usah, Rika. Aku pulang duluan, ya. Kalau itu kehendakmu, baiklah. Hati-hati, ya. Oke. Tolong pinjam teleponnya, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih. Tahan nafas dan shoot. Tepat kan? Di samping seorang musisi, rupanya kau juga seorang ahli tembak. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Rika, bagaimana tentang rencana kuliahmu ke luar negeri? Memang keinginan ayah begitu keras agar aku melanjutkan studi di University of California. Lalu? Tapi males ah. Kenapa kau sia-siakan kesempatan ini? Kusarankan sebaiknya kau terima anjuran orang tuamu itu. Rupanya kau menginginkan aku pergi, ya? Atau kau sudah mempunyai pilihan lain? Tidak, Non. Maksudku, siapa yang tidak ingin mempunyai istri seorang sarjana, lulusan University of California? Aku tidak yakin. Kalau seorang seniman seperti kau yang selalu dikelilingi gadis-gadis cantik, bisa menungguku selama 3 tahun. Sesungguhnya, aku pun tak ingin berpisah darimu. Walaupun sesaat. Menyanyi bersama menari.
gembira menyambut tiba musim cinta. Tidak, Bu. Ani takut. Ani ada, Bi? Baru saja pergi. Kira-kira lama? Biasanya kalau Neng Ani pergi sore-sore begini, pulangnya suka jauh malam. Oh ya, biasanya suka kemana? Yang saya tahu, biasanya suka lembur. Baiklah kalau begitu. Tolong berikan ini pada Ani. Dan ya, sampaikan salam saya pada Ani. Baik, Pak. Permisi, Bi. Iya. Makasih, Bu. An, ini ada bingkisan dari Nak Iwan. Ambil saja buat Ibu. Ani, tidak baik kau mengecewakan seseorang. Baik, Ani terima. Tapi simpan saja sama Ibu. Thank you.
Ini namanya undangan. Siapa yang mau kawin, Rip? Kawin tua-tua. Sunatan. Oh, sunatan. Ngomong tingginya, hitanan. Bacain deh, bacain. Sonoan, bau. Ah, galak bener. Kulitnya pegang. Dengerin, saya bacain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mengundang nih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, nyonya-nyonya, om-om, tante-tante, babu-babu, saya nggak undang. Waduh, kita nggak diundang. Terusin deh, terusin. Saya harapin betul malam minggu besok supaya jangan sampai nggak datang. Saya mau ngadain sunatan masal. Si masal. Lah, mbak, saya nggak kenal sama si masal. Mau disunatin ya? Ngaco. Si masal mana? Tuh, anaknya Pak Karto. Biarpun nggak diundang, saya mau datang. Wah. Masal. Sama dikit. Masal itu bukan nama orang, goblok. Apa? Masal itu singkatan. Artinya banyak, penuh, seabrek-abrek. Nandrika. Nih. Sini. Selamat siang, Non. Surat untuk siapa tuh, Rip? Surat undangan, Non. Hitanan masa. Hitanan? Iya, yang ujungnya sedikit dipotong. Rip, ini bukan undangan hitanan. Ini undangan ulang tahun temanku, Ani. Saya juga mau ngomong gitu. Teman Non, Ani ulang tahun. Saya diundang. Tok. Kirain bisa baca. Saya permisi dulu. Paspor dan surat-surat lainnya sudah saya urus. Tinggal berangkatnya saja. Baiklah, nanti saya sampaikan sama Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Kandar, sudah lama, Om? Sudah makan siang segala di sini. Bagaimana kabarnya Tina? Apa dia betah di Amerika? Itulah barusan. Om Kandar cerita. Tina nanyain kamu terus. Kedatanganmu sudah ditunggu. Oh iya, Om minta. Jangan sampai tidak jadi. Kasihan tuh Tina tidak ada temannya. Kita lihat nanti deh, Om. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari. Kirim salam buat yang di rumah. Insya Allah. Mbok, buatkan kopi ya. Iya. Rika. Buat saya teh, Mbok. Rika. Rika? Ya. Kemari sebentar. Ayah mau bicara. Duduk. Keberangkatanmu sudah ayah putuskan. Tentunya kau tidak akan menolak, kan? Sebetulnya, Rika senang sekali belajar di Amerika, ya. Tapi... Kenapa? Soal Roma? Ayah kira, dia juga setuju tentang hal ini. Maksud Rika, mutu pelajaran perguruan tinggi dalam negeri pun sudah banyak yang memadai. Itu betul, Rika. Tapi kalau kita mampu belajar di luar negeri, sesuai dengan keinginan ayah, itu mempunyai nilai dan kebanggaan tersendiri. Pak, sebaiknya keputusan ini kita serahkan saja pada Rika. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan jadi baik. Iya, Bu. Tapi kita kan... Pasti, Ani. Halo? Ani, ya? Iya. Sudah terima undangan? Sudah, Manis. Tapi... Kenapa begitu mendadak? Bagaimana kalau aku nggak sempat beli kadonya? Aku memang sengaja. Aku tidak mengharapkan kadomu. Cukup dengan memenuhi janjimu untuk mengenalkan dia kepadaku. Beres, tapi bukan berarti dia sebagai kado untukmu, loh. Masih curiga aja.
Aku cuma ingin lihat tipe laki-laki bagaimana yang menjadi seleramu. Yang pasti, kamu tidak akan naksir. Dia tidak tampan dan bukan pegawai. Dia orang biasa-biasa saja. Pokoknya, siapapun dia, kamu harus menepati janjimu. Ya? Ya. Kalian, rupanya malam hari ini hadir seorang penyanyi yang tidak asing lagi, Roma Irama. Demi memeriahkan pesta ulang tahun teman kita Ani, bagaimana kalau kita tampilkan Bung Roma Irama untuk membawakan sebuah lagu? Setuju? Iya. Roma, silakan. Tepuk tangan buat Roma Irama.
cari inspirasi sih boleh. Tapi jangan nyakitin orang dong. Rika. Sudah lama? Dari kemarin. Maaf sayang, barusan aku sedang sedang dapat ilham. Kau tidak marah kan? Aku gembira kalau kau mendapat ilham. Tapi yang aku khawatirkan, kalau kau sedang memikirkan yang bukan-bukan. Nah, Roma. Kalau kau mau tahu, Ani adalah sahabatku yang paling karib. Boleh dikatakan, kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Dan penderitaannya, penderitaanku juga. Sebagaimana aku bisa merasakan penderitaannya tentang kegagalannya dalam rumah tangga. Kegagalan dalam rumah tangga? Maksudmu dia janda? Sudah sejak lama sekali. Bahkan yang paling menyedihkan, dia selalu mendambakan cintanya yang pertama. Tapi dia sendiri tidak pernah berani untuk menemuinya. Ya. Siapa laki-laki yang didambakannya itu? Justru nama itulah yang masih dirahasiakannya padaku. Ya. Memang Ani seorang wanita yang patut dikasihani. Maksudmu? Maksudku, supaya kau bisa selalu mendampinginya, untuk bisa menghiburnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sudah lama Narika baru kemari. Ini oleh-oleh untuk Bapak, Bu. Terima kasih, Nak. Di, ya, ini ya. Bawa ke dalam. Ya. Kok repot bawa buah-buahan segala? Enggak apa-apa, Bu. Silakan duduk. Kesehatan Bapak sekarang sudah agak mendingan. Oh iya, Narika. Tolong dinasehati tuh Ani. Kerjanya melamun saja setiap hari. Hari ini, dia tidak kerja lagi. Oh, Ani hari ini tidak masuk, Bu. Iya, padahal sudah 2 kali dapat peringatan dari kantornya. Ibu sendiri jadi bingung. Kalau begitu, Nak Rika langsung saja ke kamarnya. Baik, Bu. Hai, anak manis. Rika, lagi ngelamun ya? Ah, tidak. Silakan duduk. Sekian tahun kita bersahabat. Baru kali ini aku masuk kamarmu. Ini bungkus kado pemberianku ya? Iya. Ini menandakan bahwa kau masih tetap setia padaku. Thank you.
Rupanya kau seorang seniman juga, An. Nah, sekarang aku ingin mendengarkan petikan gitarmu. Maaf, Rika. Lain kali saja. Aku tidak bisa bermain gitar. Jangan bohong. Ayo dong, An. Sebentar saja. Betul, Rika. Sumpah. Aku tidak bisa memainkannya. Apa mungkin gitar ini hanya sebuah hiasan saja? Ya, begitulah kira-kira. Sebetulnya, gitar itu pemberian seorang teman pada hari ulang tahunku. Aku yakin, pasti pemberian pacarmu. Oh ya, An. Kedatanganku ke sini untuk menagih janji. Roma telah kuperkenalkan padamu, dan kini giliranmu memperkenalkan yangmu padaku. Kapan? Maaf, Rika. Sebetulnya, tentang laki-laki yang kuceritakan kepadamu itu semuanya adalah tidak benar. Aku tidak punya siapa-siapa kok. Aku yakin kau punya persoalan dengannya. Ibumu bilang bahwa kau sering menyendiri seperti ini. Coba kau ceritakan dulu-dulu padaku. Sedikit banyaknya aku dapat membantumu. Kau masih meragukan kesetiaanku sebagai seorang teman? Katakan, sayang. Siapa dia? Ketahuilah bahwa aku ingin melihatmu berbahagia bersama kekasihmu. Sebagaimana kebahagiaanku bersama Roma. Ani, kenapa kau? Kau menangis? Ani... Rika. Binalah hubunganmu dengan Roma. Dia sangat mencintaimu. Aku ikut bahagia. Aku ikut bahagia. Thank you.
Silakan. Ani, bagaimana ini? Angka-angkanya selalu tidak cocok. Dan juga ini, bagaimana pertanggung jawabmu? Maaf, Pak. Memang akhir-akhir ini saya kurang konsentrasi. Coba periksa sekali lagi. Dan kali ini sebagai peringatan yang terakhir. Baik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Iwan, sudah lama? Baru saja. Sudah dari tadi, An. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Sudah diminum obatnya? Belum, An. Batuk Bapak sudah agak membaik. An? Ya, Pak. Bapak merasa bangga kau telah menunjukkan baktimu terhadap orang tua. Dan dengan susah payah kau membiayai penghidupan kita, Ani. Jangan pikirkan itu, Pak. Ani rela melakukan semua ini. Yang penting Bapak harus sembuh. Maaf, Nak Iwan. Sebetulnya, Ibu sendiri tidak mengerti tentang Ani. Sejak dia menjanda, seperti tidak punya perhatian pada setiap laki-laki. Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa memaklumi sikap Ani. Pada umumnya, wanita yang pernah dikecewakan oleh laki-laki akan menjadi pobi. Tapi saya yakin pada satu saat perasaan itu akan hilang. Mudah-mudahan saja. Sebentar ya, Ibu tinggal dulu. Silakan. Ani? An?
biar ibu yang menemani bapak. Temuilah tamu itu dulu. Iwan sangat mencintaimu. Setiap lamarannya selalu saja kau tolak. Sampai kapan kau menjanda begini? Kau masih muda, An. Bu. Bukankah Ani sering katakan bahwa Ani tidak bisa menerima kehadiran seorang lelaki pun selain... Ibu mengerti, An. Tapi Roma bukan satu-satunya orang yang harus kau cintai. Mungkin sekarang dia sudah beristri. Paling tidak, seorang kekasih. Ani tahu itu, Bu. Tapi cinta tidak selamanya bersatu. Ani lebih baik hidup sendiri daripada mengalami kegagalan rumah tangga lagi. Seperti dengan Insinyur Dana. Sudahlah, Bu. Dalam hal ini memang akulah yang bersalah. Aku yang mencegah perkawinan Ani dengan Roma dulu. Benar katamu, An. Cinta itu tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun. Maafkan bapak, sayang. Tidak, Pak. Bapak tidak bersalah. Ani menerima kenyataan ini, Pak. Sebagai suatu takdir dan kenyataan. Pak. Maaf, Kak Iwan. Dengan sangat menyesal sekali, Ani tidak bisa menemani Anda. Dia sedang... Tidak apa-apa, Bu. Justru sebaliknya, saya lah harus minta maaf. Karena kedatangan saya selama ini telah meresahkan keluarga Ibu. Baiklah, Bu. Saya mohon diri. Sampaikan salam saya pada Ani. Permisi, Bu. Gini, Om. Tambah lagi dong. Kenapa sih, Om? Perempuan tak tahu diri. Tidak, saya dia keluar. Ayo, sama kuanya. Tidak. Lain kali aku tidak mau dibuking oleh orang tutan seperti kali ini. Kami, Dibau, kami. Coba perhatikan sungguh-sungguh. Apa benar perempuan ini yang kalian temui di bank tempo hari? Betul, Bos. Tidak salah lagi. Ya. Memang dia orangnya. Cuma sekarang gemukan. Bagus. Aku ingin satu saat kalian bawa dia kemari. Maksudnya diculik, Bos? Soal istilah... Terserah kalian. Kalau dia sudah kawin gimana? Bawa dia kemari kataku. Sekalipun dia adalah Nyonya Roma Irama.
Ayo dong, lesu amat sih. Udah bosan latihan ya? Justru aku sedang memperhatikanmu, Rika. Tampaknya kau banyak kemajuan. Aku tidak perlu pujianmu. Dan aku juga tidak ingin kau hanya jadi penonton saja. Oh ya, apa komentarmu tentang Roma? Roma? Dia seorang laki-laki yang ideal. Dan sangat serasi denganmu, Rika. Mengenai profesinya? Profesinya, terus terang, aku menyenanginya juga. Dan dia favoritku juga. Maksudku, aku penggemarnya juga. Waalaikumsalam. Terus. Dia mencurigakan sampai mereka pulang. Panjang umurnya, barusan kita omongin tahu-tahu sudah muncul. Loh, kok pada bengong? Ayo dong, An. Tidak satu pun dari 10 peluruku yang meleset. Ternyata sekarang bidikanmu benar-benar mantap, Rika. Siapa dulu dong gurunya? Sebetulnya belakangan ini hobiku memanah. Tapi yang pasti, dalam segi teori menembak dan memanah, relatif sama. Oh ya? Ya. Nah, bagaimana kalau suatu saat nanti kita pergi berburu ke hutan? Ke hutan? Oh, takut ah. Di sana banyak binatang buas. Ya apa-apa. Untuk mencari pengalaman, boleh kita coba. Kebetulan aku ada senapan berburu. Kalau begitu, kita matangkan saja rencana ini. Kapan kira-kira? Kau lagi gak sibuk kan, Roma? Ya. Tapi sebaiknya nanti saja. Sepulangnya aku dari Sonetatur. Kau setuju, An? Kalau memang itu rencana kalian, aku setuju saja. Ya. Sebentar, Giasar. Kita pulang, yuk.
Biar aku yang bawa. Pahlawan, Bung. Saya minta kau diam di tempat, kawan. Kalau menginginkan dia ini selamat. Dan biarkan kami menuju mobil. Dibo! Bukan nyawamu untuk menyelamatkan aku. Alhamdulillah, apabila seseorang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu semata-mata karena pertolongan Allah saja. Terima kasih. Mari. Memalukan. Masa kali sebagai pester bisa ditundukkan oleh si Roma? Dan cuma penyanyi kampungan itu. Bukan begitu, bos. Soalnya. Soal apa? Oke. Memang berat menerima kenyataan pahit ini. Tapi untuk masa mendatang, saya harap tuan-tuan tidak melaporkan kegagalan ini untuk yang kedua kalinya. Sanggup kalian? Sanggup? Saya akan mencobanya. Bagus. Ya sudah sana. Mari, bos. Lari pagi, tuan-tuan dan semua lari pagi.
pagi-pagi memang baik sekali. Lari pagi untuk bina jasmani. Soal prestasi atau soal luar negeri, ini masalahnya kan ada kesempatan. Walaupun ada kesempatan, tapi kalau anaknya tidak mau bagaimana? Bukan Rika tidak mau, dia sebagai anak muda juga ingin mempunyai pengalaman di luar negeri. Tapi karena kau selalu memanjakannya, dia jadi malas. Inilah, itulah, si Roma lah segala macam. Kalau kau memang mau memutuskan hubungan antara si Rika dengan si Roma, katakan terus terang kepada mereka. Jangan pakai alasan luar negeri segala. Dengar, Bu. Aku tidak mau... Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari, Nak. Maaf, silakan. Saya mengganggu. Enggak apa-apa. Silakan duduk, Nak. Terima kasih. Jangan kaget ya, Nak Ani. Kalau orang sudah tua, memang suka begini. Soal kecil ribut. Tapi enggak apa-apa. Sebentar baikan lagi. Iya kan, Pak? Iya. Nanti Ani ngalami sendiri. Bu... Tentunya Ani mau ketemu Rika. Iya, Bu. Oh iya, sebentar ya Ibu panggilkan. Sudah, Nak. Enggak usah sedih. Kalau kau memang tidak mau berangkat, pertahankan saja. Tidak usah khawatir, Rika. Ibu akan mendukungmu. Rika? Janji ya, Bu? Iya. Masa Ibu bohong? Ayo temui Ani. Cepat. Hai, An. Hai. Sorry ya. Aduh, seharusnya saya yang harus minta maaf. Mengganggu. Tidak, tidak. Justru ada baiknya Ani datang. Biasanya nasihat seorang teman
lebih mengena daripada nasihat orang tua sendiri. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama Ani. Kalau Ani dapat kesempatan belajar di luar negeri, mau nggak? Kalau saya sih mau, Pak. Tapi... Nah, kau dengar, Rika. Ani betul. Menyia-nyiakan kesempatan adalah kerugian besar. Bapak ini bagaimana? Ani datang ke sini kan mau santai. Malah disuruh mikir. Ini yang Bapak tidak setuju. Justru, anak muda harus kita ajak berpikir. Mereka ini kan akan menggantikan kita dalam masyarakat. Mana mungkin pembangunan bisa dilanjutkan dengan generasi santai. Betul, Pak. Tapi Rika kan perempuan. Biar punya titel apapun, akhirnya ngurus rumah tangga juga. Itu paling falsafah si Roma. Selain menyanyi, dia bisa apa sih? Makanya tuh, Bapak, bukan tidak setuju sama dia. Coba kalian cari pacar yang agak beneran. Zaman sekarang, kan banyak pemuda yang punya titel. Dokter, insinyur, sarjana, dan... Menurut saya, laki-laki yang ideal bukan karena titelnya. Tetapi sejauh mana dia bisa mencintai istrinya dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Lagi pula, Papa sudah tahu sendiri bahwa Roma dengan Rika sudah intim sekali. Bahkan mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Aku tidak mempersoalkan hubungan si Rika sama si Roma. Tapi yang sedang aku persoalkan adalah tentang masa depan anakku. Mereka mau putus, mau kawin, itu soal lain. Tapi aku sebagai orang tua ingin anakku maju. Titik. Pak. Ibu. Tolong sampaikan pada ayah. Jangan menyalahkan Roma. Dia tidak pernah menghalangi kepergianku. Malah menganjurkannya. Katakan pada ayahmu. Andi. Aku tidak sanggup berpisah dengannya untuk waktu selama itu. Sebagaimana kau ketahui, aku sangat mencintai Roma.
Rencana berburu jadi gak? Ya, kenapa tidak? Dan bagaimana dengan Ani? Kasihan Ani. Dia baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Dan yang paling menyedihkan, dia selama ini adalah sebagai tulang punggung keluarganya. Tentunya... Aku bisa mengerti. Justru karena itu, besok Ani harus ikut berburu. Aku yakin bahwa paling tidak suasana besok akan membuat dia melupakan kesedihan-kesedihan yang selama ini dideritanya. Hati-hati, Rika. Ani. Terimalah cek ini. Untuk apa? Kau akan membutuhkannya. Giliranmu. Barusan saya dengar ada suara tembakan di sekitar sini. Hentikan semua kegiatan. Tommy, Tipo, ya. Coba selidiki polisi atau pemburu. Lakukan. Ya. Sama bos cepat. Oke. Mereka adalah pemburu. Berapa orang mereka? Ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 wanita. Di antara wanita itu adalah si Ani. Apa? Dan laki-laki itu adalah si Roma. Kau tidak salah lihat. Saya yakin sekali bahwa dia adalah Ani dan Roma. Tommy, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Roma.
Kenapa? Aku gak bisa lihat darah. Katanya mau jadi pemburu. Ayo. Yuk. Rika. Kita tidak akan mengambil babi itu. Lalu, kenapa kau bunuh? Kali ini, motivasinya bukan untuk mengharapkan binatang buruan. Jadi apa alasannya? Di samping haram, babi hutan adalah binatang perusak. Jadi hukumnya boleh dibunuh. Dan aku yakin, nanti pun akan ada orang yang mengambilnya. Oke, aku mengerti. Tapi aku ingin melihat apa dia benar-benar sudah mati. Kakiku agak nyeri. Coba lihat. Jangan, Roma. Aku hanya butuh waktu beberapa menit saja. Lebih baik kau temui saja Rika. Aku khawatir kalau dia ada apa-apa. Tapi kau juga membutuhkan bantuanku, kan? Roma. Sebetulnya aku menyesalkan pertemuan kita ini. Walaupun aku merindukannya. Terlebih setelah aku ketahui bahwa kau adalah kekasih Rika. Sahabatku yang paling aku cintai. Sekali-kali aku tidak menyesalinya. Tapi setelah Rika menceritakan keadaanmu yang berkaitan dengan diriku, aku merasa berdosa padamu. Dan mulai saat itu, terus terang, jiwaku dihantui kebimbangan antara kau dan Rika. Tidak, Roma. Kau tidak boleh bimbang. Kau harus mencintai Rika. Dia cantik dan baik sekali. Mungkin kau tahu bahwa sampai saat ini dan sampai kapanpun juga, kaulah satu-satunya yang bisa mengisi hatiku. Tapi aku mohon, jangan kau hiraukan aku lagi. Aku sudah terbiasa memikul beban penderitaan seperti ini. Aku mengerti perasaan, Wan. Ya. Kalau aku berbicara dari dasar hatiku yang paling dalam, tanpa mengurangi kesetiaanku kepada Rika, memang aku masih menyintaimu. Tidak, Roma. Tarik kembali ucapanmu itu. Kau harus penuhnya mencintai Rika. Sebagaimana dia mencintaimu. Dia masih gadis.
Tentunya dia lebih berhak mendapatkan cintamu daripada aku. Aku sadar bahwa tidak mungkin satu hati terbagi untuk dua cinta. Justru hal inilah yang membuat perasaanku selama ini tidak karuan. Sudahlah, Roma. Lupakanlah kenangan indah di masa lalu. Terutama untukku. Aku tidak ingin merusak nilai persahabatan kami. Dan aku akan tersenyum melihat kebahagiaan kalian sampai ke jenjang pernikahan nanti. Aku mohon sekali lagi, cintailah Rika. Ani, tentunya kau mengerti. Justru aku tidak mampu memutuskan apa yang harus kulakukan. Rika. 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 Maaf, Rika. Rupanya kau telah mendengar semua percakapan kami. Sekarang aku baru tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di antara kita. Seandainya aku tahu sejak dulu. Ya. Terus terang, Rika. Ani dulu adalah kekasihku. Tapi walaupun bagaimana, aku adalah kekasihmu. Tidak, Roma. Lebih baik. Adalah cinta pertamanya Roma. Kau lebih berhak menerima cintanya daripadaku. Tidak, Rika. Kau lebih berhak atas diri Roma. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku juga. Thank you.
Berhasil melarikan Ani. Selamatkan Adi, Roma. Sementara aku hubungi polisi. Iya, ya. Hati-hati. Dan doakan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Sorry, Romo. Kalau Kele bertindak di luar perintah. Bagiku, kau sama najisnya dengan anjingmu. Dana, aku yakin kau sudah tidak waras lagi. Gila! Kau masih tetap cantik, Lani. Dan aku tidak gila. Diana, apa yang kau inginkan dariku? Sehingga kau memperlakukan kami seperti ini. Ya. Dan iblis macam apa yang telah merasuk ke dalam jiwamu, Dana? Kadang-kadang situasi dan kondisi bisa merubah watak manusia. Padahal masalahnya cuma sepele. Hanya karena kau sebagai siang sah berlaku kurang bijaksana. Sampai-sampai aku menceraikanmu dalam keadaan belum tersentuh sedikit pun. Roma. Tentunya kita sependapat. Tidak ada hal yang paling menyakitkan hati seorang laki-laki selain daripada penghinaan seorang perempuan. Dana, aku tidak bisa disentuh sebagai istrimu. Itu adalah salahmu sendiri. Kenapa kau mengawini perempuan yang tidak mencintaimu? Ani, mungkin aku tidak mampu membeli cintamu, tapi tak perlu rendah hati sekeji itu. Jangan sakiti dia. Roma, tentunya kau lebih tahu dariku. Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki seandainya mendapat penghinaan dari perempuan seperti dia? Dana, apa mau sekarang? Roma, ini semua terjadi karena Ani terlalu mencintaimu. Dan kau terlalu banyak mengetahui tentang urusanku. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaanmu adalah, kau harus mati. Memang hal itu akan mengembalikan kebahagiaan dia. Lakukan. Jangan! Ya, tapi tidak di depan orang yang aku cintai. Tommy, Tipo, seret dia keluar dan lakukan tugas kalian dengan baik.
Salah. Pak, mereka benar-benar sadis. Si Roma dijadikan umpan anjing. Astagfirullahaladzim. Apa sih salahnya si Roma? Sehingga dia dianiaya seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau seandainya dia bersalah, mereka tidak boleh main hakim sendiri. Bahkan, mereka mau membunuhnya. Biadab. Jalan. Cepat. Lihat sini, kawan. Roma. Tommy. Hah? Berikan aku kesempatan untuk menghabiskan riwayatnya. Kami.
Astagfirullahaladzim. Boleh kau lampiaskan segala dendammu. Ya, sudah 5 tahun ku tunggu kesempatan seperti ini, Roma. Lalu apakah cuma karena seorang wanita kita harus saling membunuh? Kau salah, Roma. Ini demi harga diri. Kau harus mampus!
Mari kita pulang. Iya. Roma dan Ani, yang aku sayangi. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan studiku ke luar negeri. Kuharap kepergianku ini tidak untuk meresahkan kalian berdua. Aku rela mengorbankan segalanya demi nilai persahabatan dengan Ani. Nah, Roma, kali ini aku betul-betul mohon kepadamu, cintailah Ani dan terimalah dia sebagai pendamping hidupmu. Wassalam, Rika. Dengan cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan dengan keikhlasan suatu kemuliaan. Pengorbanan harus diniatkan dalam mencapai ridho Tuhan.